Dihanet adu eneng mangga cobian badak munu adu eneng ukur sarebu. Halo Sobat Kidaeng, hari ini tim Kidaeng ontrok makanan jadul tapi ngingetin. Surabi Munu UU, Pengkolan Ranca Panjang. Buat kamu Sobat Kidaeng yang senang makanan jadul yang satu ini Surabi Haneut Munu UU. Dengan berbagai macam topping yang enak banget, pokoknya bikin ketagihan. Ya Bu, jualan surabi. Sudah mau hampir 2 tahun. Sejak PPKM gimana Bu? Sekarang anjlok. Anjlok. Tapi sekarang udah PPKM-nya bebas. Omset berapa per hari? Per hari sekarang paling 300. Alhamdulillah. Lumayan juga ya. Baru-baru minggu ini meningkat. Biasanya cuma 150. Nah, alhamdulillah ada peningkatan. Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kidaik. Ini kebetulan kita ada di Ranca Panjang. Ternyata tiap hari kesini ada surabi enak katanya. Ini yang punyanya nih. Nah, dan kebetulan kita coba. Ini ada oncom. Ini apa, Pak? Seres. Jadi harusnya ini katanya pakai susu. Ini pakai susu. Kita coba ya. Dan oncom? Oncom mah enggak. Ini abon. Oh, ini abon. Abon. Oh, abon. 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 Kita coba yang manis-manis. Oke. Okay. Segala sesuatu tuh kan harus manis. Siap. Awal hidup juga manis ya. Kayaknya ini enggak mempan. Kalau tradisional begini nih. Wih. Bagaimana rasanya? Mantap, bro. Oke, sahabat Kedaeng. Nih, rasa surabi. Surabi. Rasa oncom. Ini rasa telur. Telur. Mantap, telur. Oncom. Oh, ini telur kelihatan. Telur. Oncom. Ini original. Mantap. Susu. Susu kental manis. So. Wis. Biar hangat ditangkap. Biar hangat katanya. Jadi, tunggu apa lagi buat Sobat Kidaeng Channel untuk datang dan nikmati surabi munuuk, pengkolan Ranca Panjang. Jalan Raya Selawi, buka dari mulai jam 5 pagi sampai 12 siang, buka lagi jam 5 sore sampai malam khusus malam minggu. Jangan lupa juga untuk subscribe Kidaeng Channel, bunyikan loncengnya, share like dan komen, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya.